lagi ambil tiket boarding nih. Tuh. Ayo kita berangkat. Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau perjalanan ke Sragen menggunakan kereta api ya guys. Karena aku sudah sampai di stasiun Tawang dan sudah boarding pass juga. Nah, setelah dicek boarding passnya, kita bisa masuk untuk menunggu kereta datang seperti itu. Ikuti keseruan aku, stay tuned. Nah, di sebelah sini ada jalur 1 dan di sebelah sana ada jalur 2 dan di sebelah sana lagi ada jalur 3. Aku nggak tahu kereta aku nanti di jalur berapa. Kita tunggu pengumuman dari petugasnya ya. Nah, ini informasi yang tertera di dalam ruang tunggu ya, guys. Nah, untuk informasi saja, kereta aku nanti itu yang arah Malang gitu, jadi aku turunnya di Sragen tuh seperti ini. Sekarang jam 2:30, kereta aku datangnya jam 2:05. Ada minimarket juga ya di sini, jadi kalau kalian mau beli bisa banget. Jadi ini pengalaman aku pertama kali ya guys, pergi menggunakan kereta di malam hari dan lumayan agak jauh ke Sragen gitu, jadi sedikit excited plus nervous gitu guys. Bagaimana dengan kalian? Komen di bawah ya. Kereta aku sudah datang guys, sudah ada pengumumannya. Aku menunggu ke jalur 1 ya. Kita tunggu di sini. Keretanya sudah datang. Aku ada di gerbong 3, jadi aku akan menuju ke gerbong 3. Tuh. Lagi ngisi air nih. Nah, ini gerbong aku ya, guys. Tuh. Gerbong 3 nomornya 4C. Mari kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 4 untuk C4 di sebelah sini ya. Tuh, duduk sebelah sini. Alhamdulillah sudah duduk. Mari kita berangkat. Tempat duduknya itu enak guys, bisa selonjor kayak gini, jadi nggak pegel. Oke, keretanya sudah mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai Sragen. Jadi kereta Majapahit ini bagus menurut aku guys. Di tempat duduknya juga ada penyangga tangan, ada juga selimutnya seperti ini, seperti yang dipakai itunya ini ya, selimutnya. Aku mau tidur dulu, kurang lebih perjalanan masih 2 jam gitu ya. Di dalam kereta juga ada petugas yang menawarkan kopi, teh ataupun coklat seperti ini ya guys. Kalian bisa beli. Alhamdulillah sudah sampai stasiun Sragen dan keretanya akan menuju ke stasiun Malang.
Alhamdulillah sudah sampai. Oke guys, itu tadi vlog aku hari ini, perjalanan aku dari kota Semarang menuju ke Sragen. Semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you the next video and bye bye. Terima kasih.